150.000 penduduk dan terdapat menjual kembali dengan harga terserah di Badan POM Banjarmasin nomor RP.LR.K16.0304 tanggal 22 Maret ada 20 tabel sebagai sampel dengan kesimpulan positif mengandung bahan aktif dari pemerintah kabinet obat di sektor tersebut dilarang diperjualbelikan ditahan sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai sekarang. Dakwaan bahwa terdakwa Haji Sufian Sauri alias Titik Mujib Habran pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Jalan Pamunggati Kelurahan Kaliwara Kecamatan Indonesia Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri Amuntai dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Bapak memang tidak berniat untuk membawa pengacara, Pak? Tidak perlu, saya sanggup sendiri. Ya, makasih. Inilah